Beginilah tanggapan dan reaksi Lesti Kejora setelah diberi hadiah apartemen mewah bernilai 2 miliar rupiah oleh Rizky Billar. Bagaimana tanggapan dan reaksi Lesti Kejora tersebut? Mari simak video ini sampai habis. Hubungan Rizky Billar dan Lesti Kejora tak henti-hentinya menjadi sorotan media saat ini. Yang terbaru, Rizky Billar membeli apartemen mewah untuk Lesti Kejora. Banyak rumor yang beredar bahwa apartemen yang dibeli aktor sinetron Topeng Kaca itu digadang-gadang akan menjadi rumah masa depan mereka pasca menikah nanti. Lantas, benarkah Rizky Billar sengaja membelikan apartemen untuk Lesti Kejora pasca menikah nanti? Mari simak selengkapnya. Keseriusan Rizky Billar pada Lesti Kejora tak usah diragukan lagi. Yang terbaru, cowok yang pernah dekat dengan Dinda Hau ini memberikan kejutan spesial pada penyanyi dangdut tersebut. Dengan mata tertutup, Lesti pun diajak ke apartemen mewah yang baru dibelinya. Saat sampai di apartemen, Lesti pun terkejut. Tak main-main, apartemen itu berada di kawasan elit Bintaro, bahkan disebut-sebut mencapai harga fantastis, yaitu senilai Rp 2 miliar rupiah. Aktor berusia 25 tahun itu pun mengungkapkan jika apartemen tersebut sebagai tanda terima kasihnya selama ini. Jadi ini sesuatu yang kasih kakak buat kamu, wujud rasa syukur kakak bertemu kamu. Ini gak seberapa dibanding keberkahan yang kakak dapatkan setelah bertemu kamu, ujar Rizky Billar. Bukan Rizky Billar dan Lesti Kejora jika tak mencuri perhatian publik. Meski tak secara gampang mengaku sudah jadian, namun kebersamaan yang mereka tunjukkan seolah menjadi isyarat bahwa keduanya memiliki hubungan lebih. Beredar kabar jika apartemen tersebut merupakan rumah masa depan untuk Rizky Billar dan Lesti Kejora. Mantan kekasih Rizky The Academy ini pun membantah keras. Menurutnya, hal itu dilakukan Rizky sebagai bentuk rasa terima kasihnya. Itu kakak yang beli, Kak Billar yang beli, ya mungkin sebuah kebahagiaan untuk dia juga, pencapaian dia juga. Dede jadi salah satu orang terdekat ikut bahagia, ungkapnya. Meski begitu, pelantun Kejora ini tak menepi jika dirinya bersyukur dengan pemberian cowok asal Medan tersebut. Dede mah bersyukur atas apa yang dikasih, sesuatu yang baru itu anugerah, bersyukur aja, ujar Lesti Kejora. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.